alamat rupanya doma. Lima dalam alamat rupanya doma. Doma. Nah, jawab. Yang syai'un. Terus al muslimuna. Irab apa lafat muslimuna? Nah, jawab. Irabu doa muslimuna irabu rafi. Irab rafa. Kenapa lafadz muslimuna irab rafa? Limana lafadzul muslimuna irab rafi? Jawab. Liana fa'ilun. Kalau fi'il mesti ada fa'il. Oh, ini tadi fi'il berarti dia fa'il. Fa'il. Dengan tanda apa rafanya? Bimada alamat rofi. Jawab. Alamat rofi bilwawi. Bilwawi. Kenapa rofaknya dengan wawu? Bimada alamat rofi bilwawi. Jawab. Liana jamul mudakasalimi. Jamul mudakaris salimi. Nah, kalau di i'rab, yadhabu fi'lun mudari'un marfu'un. Marfu'un. Nah, itu kalau kenapa rafa itu bisa al-ari itu apa? Sepi, al-ari anil awamili ad-dakhilati, sepi dari amil yang masuk. Terus wa alamatu rafihi dhammatun di anahu min fi'lil mudhari alladhi yaktasil di akhiri sayyidu. Terus muslimuna, apa muslimuna kedudukannya tadi? Muslimuna fa'ilun. Fa'ilun mar marfu'un. Wa alamatu rafihi min jam'il mudzakkaris salimi. Itu contoh mengi'rab. Sudah nulisnya? Sudah. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan bab selanjutnya, bab amil. Amil nasab dan amil jazm. Nah, lanjutan kitab. Sudah ketemu apa sekarang babnya? Anawasiku al-awamil al-murabat al-murabatu muslun faslun al-murabat. Sudah ketemu murabat? Cari mufradatnya di bab murabat. Al-murabatu al-murabatu itu kalimat yang di-i'robi, kalimat-kalimat yang di i'robi mu'robat itu artinya. Nah, mu'robat, cari kata-kata yang sulit di bab mu'robat. Itu ringkesan dari bab i'rob.
Wahdi apa sama Wahdi Semun Taurat. Apa kalau kan sedih di bab murabat? Mu'robat itu artinya apa mu'robat? Kalimat-kalimat yang dirobi. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'robatu. Al-mu'robatu. Tapi Kismon sebagian sebagian yurobi jadi setiap bulan itu ada fa'ilnya. Dan i'rabi apa kismun? Ayo orang lagi. Kismun tadi sebagian. Kismun sebagian. Dan i'rabi apa kismun? I'rabi wa kismun dan sebagian yang lain. Dan sebagian yang lain. I'rabi apa kismun? Allah di mana yang suka
Salah satu hasil.